dari salam sehat untuk kita semua. Salah satu masalah umat yang sering kita hadapi adalah banyak pasangan yang sudah hidup bersama sebagai suami istri, bahkan sudah punya anak tetapi belum menikah. Mereka belum menerima sakramen perkawinan padahal sudah hidup bersama, bahkan ada yang sudah hidup bersama di atas 10 tahun. Tentu banyak alasan yang menyebabkan mereka belum dapat menerima sakramen perkawinan. Saya akan menjelaskan atau mengkritisi persoalan ini pada video berikutnya. Tetapi dalam kesempatan ini saya hanya menyebutkan saja beberapa alasan yang menyebabkan mereka sudah hidup bersama sebagai suami istri tetapi belum menerima sakramen perkawinan. Yang pertama, alasan ekonomi. Kesulitan dalam hal ekonomi atau keuangan adalah masalah utama yang membuat pasangan hidup ini menunda perkawinan mereka. Masalah ekonomi atau keuangan adalah penghambat utama bagi mereka untuk melangsungkan perkawinan. Mereka menunda perkawinan karena belum mempunyai uang atau belum mempunyai biaya. Berkaitan dengan masalah ekonomi atau keuangan ini, ada dua hal yang bisa membuat mereka terus menunda perkawinan. Yakni pertama, kenyataan bahwa mereka hidup dalam situasi ekonomi yang pas-pasan, hanya pas untuk makan dan juga bayar kos atau kontrakan. Realitas kemiskinan atau kekurangan ini yang mencekam sehingga membuat mereka sulit untuk secepatnya melangsungkan perkawinan. Tapi yang kedua, itu menyangkut biaya pesta perkawinan. Biaya administrasi perkawinan di gereja umumnya tidak mahal bahkan bisa gratis dan biasanya gereja dalam hal ini pastor paroki akan memberi keringanan keuangan bagi pasangan yang kurang mampu atau bisa digratiskan. Lalu apa yang membuat pasangan hidup bersama ini merasa berat dalam biaya perkawinan? Ternyata yang membuat mereka merasa beban dalam mengurus perkawinan adalah berkaitan dengan biaya pesta perkawinan, biaya weddingnya. Kita tahu bahwa mentalitas pesta pada beberapa daerah dalam momen-momen penting hidupnya, terlebih momen perkawinan menjadi salah satu penyebab mereka untuk menunda perkawinan. Mereka mengumpulkan uang dulu nanti kalau sudah punya uang baru mau melangsungkan perkawinan dan mengadakan pesta perkawinan. Persoalan penundaan perkawinan karena masalah ekonomi ini semakin menjadi beban karena pencampur adukan antara peneguhan perkawinan dengan pesta. Maka bagi mereka yang hidup bersama tanpa nikah perlu sadar untuk memisahkan Antara peneguhan perkawinan, sakramen perkawinan dengan pesta, pemisahan ini penting karena sering perkawinan itu dilihat sebagai sesuatu perayaan yang mahal sekali karena tidak memisahkan antara peneguhan perkawinan dengan pesta. Seharusnya, penerimaan sakramen perkawinan dilakukan tanpa harus pesta. Alasan kedua adalah alasan sosial kultural. Hal yang berkaitan dengan alasan sosial kultural adalah soal adat, yaitu berkaitan dengan belis. Di berbagai daerah, termasuk di NTT, terkenal dengan budaya belis. Dan di beberapa daerah, belis ini boleh dikatakan mahal sekali. Belis inilah yang membuat pasangan terus menunda perkawinannya, karena orang tua pihak perempuan menuntut harus bayar belis dulu, maka gereja perlu untuk terus-menerus mengupayakan, mengedukasi agar tradisi belis ini tidak lagi menjadi faktor penghalang untuk melangsungkan perkawinan. Belis tidak boleh menjadi penghambat bagi pasangan yang mau melangsungkan pernikahan. Peneguhan perkawinan harus tetap dilakukan meskipun belum bayar belis. Pembayaran belis bisa ditunda, yakni bisa dibayar atau diurus belakangan. Tiga adalah kesulitan mendapatkan surat baptis terbaru dan status Liber. Kita tahu bahwa masalah lain yang dihadapi oleh para perantau dalam mengurus perkawinannya adalah sulitnya mendapatkan surat baptis terbaru dan status Liber dari paroki asalnya. Kesulitan ini seringkali kita dengar bahwa karena dari paroki asalnya dituntut untuk membayar tunggakan keuangan atau iuran yang ditetapkan oleh paroki asalnya itu. Hal ini membuat mereka menunda mengurusnya karena belum mempunyai uang untuk membayar. Maka praktik membayar uang dalam jumlah yang banyak untuk mendapatkan status liber dan surat baptis terbaru ya boleh harus dikritisi, tidak dibenarkan. Gereja berkewajiban untuk membantu umatnya untuk dapat melangsungkan perkawinannya sekalipun mereka berada di perantauan. Alasan yang keempat adalah ketidaktahuan mengurus perkawinan. Kesulitan lain yang membuat pasangan hidup bersama tanpa nikah adalah ketidaktahuan mereka untuk mengurus perkawinan. Para perantau, ketika berada di tempat perantauan, biasanya tidak langsung mendaftarkan diri untuk menjadi anggota lingkungan, atau komunitas basis, atau menjadi umat paroki maka ketika mereka sudah hidup bersama bahkan sudah mempunyai anak mereka tidak tahu bagaimana harus mengurus perkawinan mereka maka berhadapan dengan masalah ini hendaknya para perantau ketika berada di tempat perantauan hendaknya Anda cepat mendaftarkan diri untuk menjadi umat lingkungan umat paroki ketika berada di tempat perantauan carilah paroki dengan demikian, kalian menjadi umat paroki yang terdaftar. Dengan demikian, mereka dapat dibantu oleh pengurus lingkungan, dibantu oleh paroki untuk melangsungkan perkawinan. Dengan demikian, mereka tidak terus hidup bersama tanpa ikatan perkawinan. Itulah beberapa alasan yang sering kali membuat pasangan hidup bersama terus menunda perkawinan mereka. Menghadapi persoalan ini, di paroki saya, paroki Santo Sylvester, pecatu Bali, kita berusaha untuk membantu saudara-saudara kita yang sudah hidup bersama tanpa nikah ini untuk meneguhkan perkawinan mereka maka kita mengadakan nikah masal. Dalam nikah masal ini kita memudahkan mereka dalam banyak hal. Antara lain kita membantu untuk biaya, membantu pengurusan dokumen mereka yaitu kita menyurati bahkan menghubungi sendiri pastor paroki asal mereka agar diberikan surat baptis terbaru dan status liber. Kita membuat nikah masal bagi saudara-saudari kita ini dengan demikian mereka hidup bersama dalam ikatan perkawinan katolik maka syukur kepada Tuhan selain tahun 2019 kita mengadakan nikah massal sebanyak 19 pasang dan tahun 2022 ini tepatnya tanggal 16 September kita mengadakan nikah massal bagi 20 pasangan. 20 pasangan suami istri ini sangat merasa bahagia karena boleh indah pada waktunya mereka resmi menjadi suami istri dan boleh menerima sakramen perkawinan. Program paroki ini adalah suatu hal yang positif dan akan terus diadakan sehingga bisa membantu saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan dalam mengurus perkawinan mereka. Profesiat, congratulation bagi 20 pasangan suami istri yang telah mengikuti nikah massal yang telah dipersatukan dalam ikatan sakramen perkawinan. Semoga 20 keluarga baru ini menjadi keluarga katolik yang baik dan bahagia dan mampu menghayati janji suci perkawinan sampai akhir hidup mereka. Sekali lagi profesiat Tuhan Yesus menyertai dan memberkati berkah dalam.